طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قوم مسلمين جماعة مجلس تعليم yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di malam Sabtu ini kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala untuk sembari kita memuzakarah dalam majlis ini dengan kita mendengarkan firman-firman Allah dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab di antara sebab Allah Subhanahu wa taala gugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita, dan dengannya pula semoga Allah hantarkan kita ke dalam surga-Nya Al-Firdaus Al-A'la. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada isteri-isteri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajmain, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak orang tua kami kaum muslimin, sehat semua ni Pak? Baik. InsyaAllah di malam hari ini kita akan memudhakarah atau memuraja'ah yang mungkin ini sudah menjadi bacaan Bapak setiap harinya atau bacaan Bapak di rumah. Kita akan membaca sebuah kitab atau hadis-hadis Al-Arba'inah An-Nawawiyah, 40 hadis An-Nawawiyah. Dan nanti sebagai pegangan saya untuk menjelaskan hadis-hadis ini, saya memakai sebuah kitab, yaitu kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam punya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu Jalla wa'ala. Berbicara tentang hadis-hadis atau Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis. Kalau kita melihat, ini adalah hasil karya ulama terbesar, yaitu Abu Zakaria Yahya ibn Syarab, yang dikenal di kalangan para penuntut ilmu dengan namanya An-Nawawi, dan dia bermadhab Asy-Syafi'i. Dan karya beliau yang hari ini dipelajari di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya bagi thullabul ilmi, maka buku ini tidak asing di tengah-tengah mereka.
yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis. Akan tetapi kalau kita telaah, dia terdapat 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa 42 hadis ini adalah min jawami kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Karena kalau kita menelaah dari sejarah, di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal oleh karangan para ulama adalah dengan jawami'ul kalim, perkataan singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam 42 hadis ini. Akan tetapi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dia menambahkan 8 hadis. Makanya kalau kita lihat di kitab Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, maka jumlah hadisnya adalah 50 hadis, dan ini dikatakan adalah jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat akan tetapi maknanya begitu dalam. Dan ini salah satu yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama dia adalah Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu min jawami kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kalimat-kalimatnya singkat, dan itu adalah wahyu kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang berlaku sampai akhir zaman. Karena ada sebagian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia hanya berlaku pada masanya saja. Seperti apa, Pak? Ketika orang-orang kufar menantang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada kami tentang kenabianmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan ke mana, Pak? Bulan. Bulan itu menjadi belah dua. Dan itu bentuk di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu sampai nanti hari kiamat, dia adalah Al-Qur'an, dan kita katakan dia juga merupakan min jawami kalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis yang nanti kita akan baca di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini juga merupakan min jawami kalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat yang singkat akan tetapi juga memiliki maknanya yang begitu dalam. Tayyib, dan oleh karenanya ini 40 hadis ini atau 42 hadis ini seperti yang tidak kita katakan adalah karangan terindah dari ulama terbesar yaitu Imam An-Nawawi yang dikenal oleh para penuntut ilmu dengan An-Nawawi. Padahal beliau kunianya Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, ya, bermadhab Asy-Syafi'i. Beliau lahir di tahun 631 Hijriah, dan kemudian Allah wafatkan beliau di usia 676 Hijriah. Kurang lebih berapa usianya, Pak? Lahir 631 dan meninggal di tahun 676. Kira-kira berapa itu? Masya Allah, matematika Bapak tinggi, Masya Allah. 45 tahun Allah berikan usia, dan hari ini di depan saya mungkin sudah lebih dari 45 tahun. Adakah di antara kita karya yang itu membuat kita kelak akan menjadi bekal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Minimal kita menelaah hadis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang menjadi tulisan beliau rahimahullahu jalla wa'ala. Baik. Nah, kemudian hadis yang pertama yang akan menjadi bahasan kita di malam yang berbahagia ini adalah hadis yang pertama, yaitu hadisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita katakan lagi bahwasanya saya akan menelaah hadis
hadis-hadis ini saya akan berpegang kepada sebuah kitab namanya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, tetapi saya akan ambil mukhtasarnya. Tayyib. Saya bacakan hadisnya Bapak yang kita muliakan. Qala muallif An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar ibn al-Khattab semoga Allah meridainya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu akan diberi pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia ingin peroleh, atau hijrahnya untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahkan atau yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Hadis fima akhrajahu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau yang kita kenal dalam istilah ulama'ul hadis dengan al-muttafaq alaih, hadis yang muttafaq alaih, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak yang kami muliakan, hadis yang pertama ini adalah hadis yang menghantarkan kepada kita semua akan niat. Ya Pak ya. Hadis yang pertama ini mengingatkan kepada kita semua tentang niat. Mari kita sedikit mengambil apa yang disampaikan oleh muallif hadal kitab terkait hadis yang mulia ini. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu jalla wa ala, dia mengatakan bahwa sadar al-Bukhari kitabahu as-sahih. Kalau kita melihat bahwa Imam Ibnu Rajab mengatakan Imam Al-Bukhari dia menulis sebuah kitab di dalam kitab sahihnya, dan di dalam kitab sahihnya itu diawali kitabnya dengan hadis yang mulia ini. Artinya hadis Umar ibn al-Khattab yang berbicara tentang niat. Apa maksud perkataan Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah yang beliau menyampaikan bahwasanya sadar al-Bukhari kitabahu as-sahih, di mana Imam al-Bukhari mengawali kitab sahihnya itu dengan mengawali hadis Umar ibn al-Khattab ini. Ini menunjukkan kepada kita semua isyarah bahwa setiap amalan itu apabila tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka sia-sia. Karena ini hadis memberikan isyarat kepada kita untuk memperbaiki niat, dan itu adalah karena Allah jalla wa ala. Jadi isyarat kepada kita semua bahwa hadis ini pada hakikatnya mengisyaratkan kepada kita semua bahwa setiap amalan yang tidak mengharap wajah Allah atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dia sia-sia, tidak bermanfaat bagi kita semuanya. Makanya Imam Bukhari mengawali kitab sahihnya dengan hadis yang mulia mulia ini. Maka tentu kita ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk setiap
pekan Sabtunya khususnya kepada kita dan kepada kita semuanya mungkin yang selalu menuntut ilmu dan sebagainya dan dalam aktivitas apapun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah niat itu sebagai barometer agar kita melakukan segala apapun yang Allah perintahkan itu agar mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang semisal dengan perkataan Imam Al-Bukhari ini, kata Imam Ibn Rajab, juga dia mengatakan bahwa Rabi Ibn Khuthaim, ya, dia mengatakan rahimahullahu jalla wa ala, kullu ma la yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, segala apapun tindak tanduk perbuatan manusia yang tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yatmahillu, artinya sia-sia baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau kita hari ini menuntut ilmu supaya ingin mendapat pujian, supaya dikatakan orang alim, supaya orang rajin dan sebagainya, maka sia-sia lelah kita mungkin di sini. Maka haraplah ini wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ingat pondasi prinsip dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, apapun cara menuntut ilmunya, dengan dia sekolah, dengan dia bermajelis ilmu, dengan dia membaca, mendengar, apapun bentuk dia dalam cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya, bihi maksudnya dengan ilmu yang dia dapatkan, tentunya ilmu yang itu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ilmu yang dikatakan apa kata Allah dan apa kata nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa kata para sahabat. Tentu dengan ilmu ini, dengan niat yang ikhlas, maka dengannya kita akan dimudahkan jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sama kita sebagai murajaah sama kita semuanya. Bahkan Bapak, Imam Ibn Rajab juga mengatakan di sini dalam kitab beliau ini, qala Abdurrahman Ibn Mahdi. Imam Abdurrahman Ibn Mahdi dia mengatakan, "Law sanaftul abwaba." Sekiranya aku membuat sebuah buku atau sebuah karya tulis atau aku menyusun sebuah kitab-kitab, sekiranya aku menyusun sebuah kitab-kitab, maka beliau mengatakan, "Law sanaftul abwab," sekiranya aku menyusun sebuah kitab-kitab, "la ja'altu haditsa Umar fi kulli bab," maka aku akan jadikan hadis Umar ini yang berbicara tentang niat, aku akan letakkan hadis itu di setiap bab-bab dari kitab-kitab yang aku susun. Maka ini menunjukkan apa? Pentingnya kepada kita sebuah niat yang baik itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Imam Abdurrahman Ibn Mahdi juga mengatakan, dia mengatakan, "Man arada an yusannifa kitaban." Siapa yang ingin menyusun sebuah kitab, "falyabda bi hadis, innamal a'malu binniat." Maka mulailah susunan atau tulisan kitabnya dengan hadis Umar ibnil Khattab, atau segala amalan itu tergantung kepada niat. Maka ini menunjukkan kepada kita, Bapak yang kita muliakan, agar kita kembali dan melihat dan mengevaluasi yang namanya adalah niat, dan niat itu mahalluha al-qalb, dan niat itu tempatnya di mana Bapak? Hati. Maka ingatkah kita pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah itu melihat pada dua perkara pada diri manusia, dan Allah tidak akan melihat pada dua perkara pada diri manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu tidak akan melihat dari kita ini Pak, fisiknya maupun harta kita. Allah enggak akan melihat seberapa tampan dan cantik dan kuat dan gagahnya kita, Allah enggak akan melihat kita.
Dan seberapa kaya harta kita miliki juga Allah tidak akan melihat kita. Akan tetapi Nabi tegaskan dalam hadis yang mulia ini, walakin, akan tetapi Allah itu yang dur, akan melihat kepada hamba-hambanya kepada dua perkara. Dan ini perhatikan sama kita semua dua perkara ini. Apa kata Nabi SAW? Yang dur ila kulubikum wa a'malikum. Allah itu akan melihat dari hamba-hambanya yang pertama hatinya dan kemudian amal-amalnya. Apa yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, Allah akan melihat hati-hati kita, maksudnya adalah apakah hati kita yang di situ terletak niat kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, Allah akan melihat amal-amal kita, maksudnya apakah amal yang selama ini kita perjuangkan, kita korbankan, bahkan kebahagiaan istri dan anak dan bahkan seluruhnya kita korbankan untuk mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu setelah kita hantarkan ikhlas? Yang kedua, koreksi amal itu, apakah amal yang jerih payah kita lakukan itu di atas petunjuk dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, Pak. Maka kalau kita ingin baik, maka Allah hanya melihat pada dua barometer ini. Dilihat hati kita dan dilihat amal-amal kita ini. Kalau seandainya kita enggak fokus kepada dua perkara ini, maka sia-sialah kita hari ini, Pak. Maka salah satunya apa poin Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita semua, bahwa perkara hati yang namanya niat itu penting, yaitu ikhlas dalam segala aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lihat amal kita, Pak. Salat kita, zakat kita, sedekah kita, menuntut ilmu kita, baca Al-Qur'an dan semua aktivitas ibadah kita, ikhlaskah dia untuk kita tujukan kepada Allah? Dan kemudian tata caranya itu sesuai dengan petunjuk dan syariat yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan sama kita, inilah yang diingatkan oleh Imam Ibnu Rajab. Kenapa hadis Al-Arba'in Nawawiyah diawali dengan hadis Umar Ibn Khattab? Bahkan beliau mengarang sebuah kitab namanya Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan ini karya Imam Ibnu Rajab yang sangat indah. Dan itu penjelasan dari hadis yang 42 hadis dari karang Imam An-Nawawi. Dan ini menegaskan bahwasanya diawali dengan hadisnya Umar Ibn Khattab, maka ini mengatakan sama kita semua begitu pentingnya kepada kita semua perkara niat. Begitu pentingnya kepada kita semua apa, Pak? Perkara niat. Ini catatan awal kepada kita semua saat kita berbicara tentang hadis Umar Ibn Khattab yang mulia ini. Cukuplah perkataan Imam Ibn Rajab, kemudian dikutip-kutip dengan perkataan-perkataan ulama yang lain. Ini sebagai bentuk motivasi kepada kita semua, khususnya kepada kita yang ingin mengharap ridha Allah dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai sugesti kepada kita semua agar apa yang menjadi aktivitas dan syariat yang Allah perintahkan sama kita, yuk koreksi dua hal ini. Apa tadi, Pak? Hati kita ikhlas, amal kita sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup bagi kita. Baik. Ini kalau bicara tentang hadisnya Umar, banyak beliau menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan hadis Umar ini, Bapak. Keutamaan-keutamaan hadis Umar ini. Saya tambahkan dengan mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan annahu qal, Imam Ibnu Rajab menukilkan sebuah perkataan Imam Syafi'i, dia mengatakan apa? Hadal hadis thulutsul ilm. Jadi hadisnya Umar Ibn Khattab ini sepertiga dari ilmu. Kenapa kita katakan bahkan dalam riwayat yang lain bahwasanya hadis ini adalah sepertiga dari agama ini? Kenapa hadis ini sepertiga dari agama ini, Pak? Karena semua syariat agama yang Allah perintahkan sama kita, dia tidak akan keluar dari tiga perangkat yang Allah ciptakan sama kita. Pertama apa, Pak? Hati. Yang kedua, lisan, ucapan. Yang ketiga adalah anggota badan, perbuatan. Semua syariat yang Allah perintahkan dalam agama tidak akan terlepas dari yang tiga perangkat ini. Yang pertama hati, itu muaranya. Baru yang ketiga adalah lisan, ucapan. Dan yang kemudian perbuatan, segala bentuk perbuatan kita. Semua, mau sholat, zakat, haji, baca Al-Quran, semua bermuara kepada tiga pokok ini. Maka oleh karenanya hadis Umar ini
Dari ketiga pokok ini, dia ambil pokok yang paling utama dari tiga pokok tersebut. Apa itu Pak? Hati. Makanya oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sulusul ilm. Sepertiga ilmu atau bahkan sulusul din. Sepertiga agama ini. Karena agama pada hakikatnya berpijak kepada tiga. Diperintahkan oleh Allah harus menjalankan tiga susunan pokok perangkat ini. Hati, ucapan, kemudian anggota badan. Maka kalau kita bahas tentang kitab-kitab para ulama, bahwasanya ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah al-jawarih. Dan makanya oleh karenanya niat itu tergantung kepada hati dan itu muaranya. Kalau seandainya muaranya ini buruk, maka lisan dan perbuatan itu juga sia-sia. Maka dikatakan Imam Syafi'i thulutsul hadis. Thulutsul ilm atau thulutsud din. Hadis ini adalah sepertiga agama atau sepertiga ilmu. Maka itulah alasannya hadis yang Umar Ibn Khattab ini sangat mulia. Dan tentunya kita memurajaah kembali. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu jalla wa ala, dia mengatakan bahwasannya usulul Islam ala thalathati ahadis. Pokok Islam itu bermuara kepada tiga hadis. Pokok agama Islam itu bermuara kepada tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadisnya Umar bin Khattab, setiap amalan itu tergantung kepada niat. Yang kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang Nabi mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah perkara-perkara yang tidak disyariatkan atau tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan tertolak. Dan hadis yang ketiga dari Nu'man ibni Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Maka ini disebutkan ketiga hadis ini adalah salah satu usulul Islam, kata Imam Ahmad rahimahullahu jalla wa ala. Saya kira banyak nukilan-nukilan para ulama kita yang menunjukkan bahwasanya begitu dahsyatnya hadis Umar ibn Khattab yang berbicara tentang niat. Itu sebagai pukulan sama kita, Pak. 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Pak. Ya, Pak, jengking, sujud, kemana. Bahkan kita mati-matian, Pak, memperjuangkan ibadah ini. Kita korbankan dan sebagainya. Tetapi kita tidak fokus kepada satu yang diingatkan oleh Imam Syafi'i adalah salah satu muaranya adalah hati kita. Karena niat itu kembali kepada hati kita. Tayyib. Itu tentang salah satu poin berbicara tentang hadis yang mulia ini, yaitu hadis yang Umar ibn Khattab. Tayyib, kita lanjutkan hadisnya Umar ibn Khattab. Mu'alif hadal kitab mengatakan an Umar ibn Khattab, dari Umar ibn Khattab. Siapa itu Umar ibn Khattab? Saya sedikit mengutip siapa itu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab yang dikenal dengan hadisnya Umar ibn Khattab, hadis tentang masalah hadis niat, tentu kita faham siapa itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita katakan di sini bahwa huwa ibn Khattab, Umar itu adalah anak dari Al-Khattab ibnu Naufal Al-Quraisy, ya, dari bangsa Quraisy radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Karena dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab Amirul Mukminin wa tsani al-Khulafa'i Rasyidin. Dia adalah salah satu di antara Khulafa ar-Rasyidin dan dia khulafa yang keberapa, Pak? Yang kedua. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan di sini aslam sana 65 min al-bi'tsah. Dan Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima atau keenam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Warajjaha Ibnu Katsir annahu hawalai sanatis. Akan tetapi Imam Ibnu Katsir menguatkan bahwasanya beliau masuk Islam itu di tahun ke-9 Hijriah.
tahun 9 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'azzallahul muslimina bi islamihi. Sejarah membuktikan saat Umar ibn Khattab masuk Islam, Islam atau kaum muslimin merasa mulia dan jaya dengan masuknya Umar ibn Khattab. Kenapa? Liquwwatihi wa shiddatihi ala al-kuffar. Karena Umar bin Khattab ini dikenal di kalangan orang-orang kufaru Quraisy, orang yang sangat kuat, sangat, kalau bahasa kita, kasar banget di tengah-tengah mereka. Kemudian hajar ila Madinah qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Wa syahida ma'ahu al-ghazawat kullaha, dan beliau seorang sahabat yang senantiasa ikut dalam peperangan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia memimpin sebuah khalifah setelah khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini di antara kisah atau Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikisahkan bahwasanya apa? Beliau meninggal dunia, akan tetapi dikatakan kutila syahidan. Dia meninggal mati syahid. Pak ya, padahal dia meninggalnya dibunuh oleh seorang apa? Manusia yang beragama Majusi. Siapa namanya, Pak? Abu Lu'lu Al-Majusi, dibunuh oleh beliau saat Umar ibn Khattab memimpin manusia salat subuh berjamaah, dan terbunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Tetapi mu'alif mengatakan kutila syahidan, beliau mati syahid. Karena apa? Karena ada sebuah syahid ketika Nabi dan Abu Bakar dan Umar di atas Gunung Uhud, dan ini ada sejarahnya di kisah Sirah An-Nabawiyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi bersama Abu Bakar dan Umar di Gunung Uhud? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uthbut ya Uhud, tenang wahai Uhud. Enggak usah gelisah, tenang. Karena apa kata Nabi? Karena di atas fa inna alayka nabiyullah. Karena di atas Uhud ada seorang nabi, wa Abu Bakar, kemudian wa syahidain, kemudian dua sahabat yang mati syahid. Di sini persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi mengatakan kepada Gunung Uhud, dan Gunung Uhud itu bergetar saat ada nabi dan ketiga sahabatnya di atas Gunung Uhud. Nabi mengatakan uthbut ya Uhud, tenang wahai Uhud. Fa inna alayka nabiyullah, karena di atasmu ada nabi. Kemudian wa Abu Bakar, kemudian Nabi mengatakan wa syahidain, dan dua sahabat yang mati syahid. Maksudnya dia siapa? Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mu'alif mengatakan kutila syahidan, beliau mati dalam keadaan syahid meskipun dia dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu Al-Majusi laknatullahi alaih. Baik. Dan beliau dikatakan di sini apa? Fatufiya ba'da thalathi layal wa dufina fi jaddi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau wafat pada tahun 23 dari Hijriah. 23 Hijriah. Setelah ditikam, maka 4 malam sisa dari bulan Zulhijjah, disitulah wafatnya Umar ibn Khattab, dan itu terjadi pada tahun 23 minal hijrah, 23 tahun 23 Hijriah, dan dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sejajar dengan siapa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Bahkan mu'alif mengatakan di sini apa? Wa ra'suhu bihidai sadri Abi Bakar. Kepala Umar bin Khattab itu letaknya, posisinya kalau kita di kuburan itu pas dengan dadanya apa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, dan kepala Umar bin Khattab bihadri sadri Abi Bakar. Maksudnya sejajar dengan apa namanya, dadanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena mereka bertiga dikubur di ruang atau di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu secuplik tentang siapa itu Umar ibn Khattab radhiyallahu
ta'ala anhu. Baik. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, innamal a'malu binniyat, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu jalla wa ala. Adapun maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dalam riwayat dikatakan al-a'malu binniyat, amalan itu tergantung pada niat. Wa kilahuma yaqtadil hasr ala sahih. Maka ini kalimatnya yang membatasi bahwasanya segala amalan itu ya harus tergantung pada sebuah niat. Apapun amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Akan tetapi di sini mu'alif mengatakan bahwa al-a'malu binniyat, adapun amalan yang tergantung dengan niat, di sini amalannya maksud di situ al-a'malu salihatun au fasidatun au maqbulatun au mardudatun au musabun 'alaiha au ghairu musabin 'alaiha binniyat. Jadi maksud amalan di sini, amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik amalan itu yang baik atau amalan itu yang rusak, atau amalan itu yang diterima atau amalan itu yang tidak diterima, atau amalan itu yang mendapat pahala atau amalan itu tidak mendapat pahala, maka itu semua tergantung pada sebuah niatnya. Tergantung pada sebuah niatnya. Kemudian di sini mu'alif menunjukkan tentang an-niyah. Apa itu, Pak? An-niyah. Namun sebelum berbicara tentang niat, mu'alif melanjutkan dengan mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di sini khabar kepada kita, Bapak. Berita dan penjelasan kepada kita semua bahwa seseorang tidak akan mendapatkan apa yang dia amalkan kecuali dengan apa yang dia niatkan. Ya, seseorang tidak akan memperoleh sebuah amalan kecuali dengan apa yang dia niatkan. Jika niatnya itu baik, maka kebaikanlah sama dia. Sebaliknya, jika yang dia niatkan dalam segala amalan itu buruk, maka keburukanlah sama kita. Ini sebagai kabar sama kita. Ingat, Pak, tadi penegasan bahwa segala amalan yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semua, maka itu kata kuncinya adalah letaknya di sini, niat. Kata kuncinya letaknya apa, Pak? Niat. Apapun bentuknya, dia bisa akan baik nih, apa? Dia akan bisa baik amalan itu atau buruk amalan itu, ataupun tertolak amalan itu atau diterima amalan itu, maka kembali kepada niat tersebut. Maka ditegaskan setelahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang niatkan. Kalau yang dia niatkan baik, maka baiklah bagi dia. Kalau niatnya buruk, maka keburukanlah sama dia. Kalau berharap untuk mendapat pujian manusia, maka pujian manusia dia akan dapatkan. Tergantung kepada niat. Dan ini khabar penjelasan sama kita. Maka ini sebagai kunci sama kita. Kalau kita ingin amalan itu baik, maka niatnya, seluruh amalan yang Allah perintahkan itu, itu semua kembali kepada kaidah dalam beribadah. Ibadah itu, Bapak, apapun bentuk dan jenisnya dan bentuknya, itu semua mutlak
milik Allah dan kita tujukan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus niatkan semua amal-amalan ibadah itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala jika ingin mendapat kebaikan, dan jika tidak maka keburukanlah sama kita, maka kembalinya kepada apa yang menjadi niatkan. Fa inna wa khairan, kalau dia niatkan baik maka baik, wa inna wa syarran, maka kalau dia niatkan yang buruk maka keburukan sama dia. Kan Pak, dah paham ini kan Pak? Jadi ini kata kunci terhadap hadisnya Umar ibn al-Khattab. Sekarang pertanyaan sama kita, apa itu niat? Baik. Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu, Pak? Keinginan. Ya, sebuah keinginan, al-qasdu adalah keinginan. Sedangkan Imam Ibnu Rajab mengatakan di sini niat itu adalah iradatul qalbi al-amal taqaruban ila Allah jalla wa ala. Sedangkan Imam Ibnu Rajab mengatakan secara istilah syara'an bahwasanya niat itu adalah iradatul qalb, keinginan hati, al-amal untuk melakukan sebuah amalan, dan amalan itu adalah taqaruban ila Allah jalla wa ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Itu adalah niat. Ya, niat tadi secara lughah apa? Al-qasdu, keinginan. Sedang istilah apa? Secara syara'an apa itu, Pak? Iradatul qalb, keinginan hati, al-amal untuk melakukan sebuah amalan, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat ini, Bapak, fi kalamin ulama, dalam pembicaraan-pembicaraan oleh para ulama, dia taqa' fi maknayin. Taqa' bi maknayin. Bisa bermakna dua makna. Kata para ulama, berbicara tentang niat, para ulama menjelaskan bahwasanya niat itu, dia aplikasinya itu nanti realitanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari akan berfungsi tujuannya dengan dua makna ini. Yang makna yang pertama, tamyizul ibadat ba'diha am ba'din, kata Imam Ibnu Rajab. Tujuan yang pertama niat itu adalah dia sebagai pembeda antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan satu sama yang lainnya. Jadi niat itu fungsinya apa, Pak? Dia pembeda antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan sama kita satu dengan yang lainnya. Contoh, dia akan membeda antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah. Dia juga pembeda antara puasa, mana puasa yang wajib dan mana puasa yang sunnah. Jadi itu fungsi niatnya. Dia sebagai pembeda ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dari satu ibadah dengan ibadah yang lain. Tayyib. Atau dia membedakan mana ibadah atau mana itu kebiasaan. Contoh, di sini mualif mengatakan mandi. Mandi itu adalah kebiasaan manusia sebagaimana dia mandi setiap harinya. Akan tetapi mandi itu bisa menjadi ibadah kalau dia niatkan kalau mandinya adalah mandi wajib. Tayyib, mandi apa, Pak? Mandi junub. Kalau ada orang mandi niatnya adalah junub, maka dia adalah ibadah yang dengannya dia mengangkat apa, Pak? Hadas. Mengangkat apa itu, Pak? Hadas. Kenapa saya katakan junub itu hadas? Karena dalam pembahasan fikih, apa itu hadas? Tohara itu, Pak, yang dilakukan oleh syariat kan itu dua. Apa itu tohara? Tohara itu dilakukan oleh manusia dua. Pertama, raf'ul hadas, dia mengangkat hadas. Yang kedua, izalatun najasa, dia mengangkat, menghilangkan najis. Inilah perilaku bersuci. Jadi kalau orang bersuci enggak melakukan dua perkara ini, sia-sia dia. Tayyib, kita katakan raf'ul hadas. Apa itu raf'ul hadas? Mengangkat hadas. Yang kedua apa? Menghilangkan najis. Najis apa itu, Pak? Ya sesuatu yang najis, kita faham itu. Tapi hadas itu apa? Saya tanya sama Bapak, apa itu hadas, Pak?
Siapa yang tahu apa itu hadas, Pak? Apa itu hadas? Hah? Taib. Hadas, Pak, dalam kitab fikih dikatakan hadas itu adalah sifat yang melekat pada tubuh manusia. Itulah hadas. Jadi kalau kita dapat dalam kitab hadas, berarti apa itu, Pak? Hadas itu tanamkan di pikiran kita, hadas itu adalah sifat yang melekat pada tubuh manusia. Kalau ada sifat ini melekat pada tubuh manusia, maka itulah harus diangkat. Maka ada istilahnya hadas besar dan hadas kecil. Contoh, hadas kecil seperti sifat yang melekat pada tubuh manusia adalah buang air kecil dan buang air besar. Itu sifat hadas yang melekat pada tubuh manusia. Buang air kecil dan buang air besar. Di hadas yang harus di apa, Pak? Diangkat dengan apa? Dengan cara berwudu kalau seandainya kita kena si tersebut. Ya tentunya kalau karena itu najis itu, Pak, kan? Air kecil najis enggak, Pak? Air besar apa? Kotoran manusia najis enggak, Pak? Ya dihilangkan. Setelah hilang najisnya, maka diangkat hadasnya dengan apa? Wudu. Betul, Pak, ya? Orang kalau seandainya berwudu buang air kecil, maka cara untuk bertahoranya tidak hanya hilangkan najisnya, tetapi juga harus dia dengan cara berwudu. Kemudian hadas besarnya apa contohnya, Pak? Hadas besarnya itulah sifat yang melekat pada manusia seperti apa? Junub, haid, nifas, apa lagi, Pak? Sifat-sifat yang wajib sama seseorang yang harus diangkat itulah namun dengan hadas. Jadi kalau ada sifat hadis, apa junub, apalagi, Pak, nifas, haid, itu sifat yang melekat pada dosa. Kalau kita menyifati diri dengan sifat itu, maka kita harus kita angkat sifat itu. Itu yang disebut dengan hadas. Tayyib, Bapak. Jadi oleh karenanya sama kita di sini disebutkan oleh mu'alif hadal kitab bahwa niat tadi itu salah satu fungsinya apa dia, Pak, tadi? Membeda antara apa tadi? Ibadah dengan ibadah yang lain, mana yang wajib, mana yang sunnah. Seperti sholat yang wajib, mana sunnah. Atau dia membeda antara ibadah dengan kebiasaan. Ada orang mandi junub, kalau dia niatkan untuk mandi junub, maka dia adalah ibadah. Tapi kalau hanya sekedar untuk mandi, membersihkan, maka sebagai kebiasaan manusia. Maka yang membedakan antara dia ibadah atau tidaknya, itu siapa, Pak? Niat. Maka itulah peran dan fungsi niat yang pertama. Kemudian yang kedua, peran fungsi niat itu Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab ini adalah tamyizul maqsud bil amal. Ya, menentukan apa namanya tujuan seseorang itu beramal. Menentukan tujuan seseorang itu beramal. Jadi dia titik atau tolak ukur seseorang itu beramal atau tidaknya. Apakah dia beramal untuk Allah atau dia beramal untuk selain Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya inilah peran niatnya itu di situ. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kalau untuk Allah atau bukan karena Allah, maka siapa yang menentukan itu, Pak? Niat kita. Maka oleh karenanya, Pak, yang mengendalikan niat itu kita masing-masing, Pak. Jadi pegang erat-erat. Jadi fungsi niat itu apa, Pak? Dua. Pertama, membedakan antara ibadah-ibadah mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Sebagaimana mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah. Contoh, kalau kita sholat, maka tahu mana sholat yang wajib, mana sunnah. Atau puasa, mana puasa yang wajib. Betul. Atau dia membedakan antara mana, Pak? Ibadah atau dia kebiasaan. Ada orang bangun pagi dia enggak makan, enggak minum. Memang kebiasaannya enggak makan minum. Tapi kalau dia niatkan untuk puasa, maka itu beribadah sama. Tapi kalau hanya sekedar untuk menahan napas biasa, maka biasa aja. Enggak ada nilai ibadah sama dia. Maka yang menentukan itu ibadah atau tidak, niat. Itu peran niat yang pertama. Yang kedua adalah menentukan tolak ukur amalan itu untuk Allah atau tidak. Amalan itu dilakukan untuk Allah atau tidak. Maka inilah pembicaraan tentang niat. Tayyib. Ini baru satu dua poin itu. Kita lanjut
atau kita sudahi? Cemana Pak? Lanjut Pak? Lanjut. Jam 9:30 ini. Lanjut. Lanjut. Masya Allah, ini lebih kencang Bapak daripada saya nampaknya ini ya. Mungkin Bapak ada powding tadi, telur 3 ya. Masya Allah. Ini Masya Allah. Kita lanjutkan, tuntaskan Pak ya. Baik. Oleh karenanya Bapak yang kita muliakan, di sini mualif menegaskan bahwa ada beberapa perkataan salaf atau generasi ulama-ulama terdahulu dan bahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan peran pokok niat ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ini menunjukkan tentang apa tadi Pak? Fungsi niat yang kedua. Dia adalah tamyizul maqsud bil amal. Ya, penentu seseorang itu beramal. Apakah beramal untuk Allah atau beramal bukan untuk Allah. Perhatikan dalam kitab Sahihain dari seorang sahabat Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Nabi mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah. Sesungguhnya engkau tidaklah berinfak atau memberikan nafkah, satu nafkah saja, yang itu engkau berharap dengan nafkah tersebut wajah Allah, artinya apa? Pahala Allah Subhanahu wa taala, ila uthibta 'alaiha, melainkan dengan niatmu itu karena engkau memberikan nafkah, maka Allah akan berikan pahala di atas niatmu yang karena Allah Subhanahu wa taala itu. Hatta luqmata taj'alaha fi imra'atika, sampai-sampai meskipun sesuap nasi atau sesuap rezeki yang kita berikan di mulut istri kita, maka itu jika engkau niatkan itu karena Allah, maka Allah akan berikan pahala sebesar itu pula. Ini menunjukkan sama kita bahwasanya inilah penting sama kita tentang tamyizul maqsud bil amal, bahwa inilah peran niat itu adalah penentu amalan itu karena untuk Allah atau bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Zabib Al-Yami dia mengatakan, inilah uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai. Sesungguhnya aku sangat senang bahwa niat itu pada diriku terdapat dalam segala sesuatu yang ada pada diriku ini. Hatta fi ta'am wa syarab, sampai-sampai dalam hal perkara minum, makan dan minum itu juga saya harus koreksi. Ini menunjukkan bahwasanya dia selalu perhatikan tentang masalah niat. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan ini ma'ruf perkataan beliau, dia mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li anna taqallat tataqallabu alayya. Imam Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang berat untuk aku obati dari diriku kecuali tentang perkara niat. Artinya perkara niat itu memang berat untuk dia obati. Li'anha tataqallabu alayya, karena niat itu selalu apa namanya? Tataqallab. Pak, berbolak-balik, Pak. Kadang kita butuh ini, butuh itu karena kedudukan dan sebagainya, hilang itu niat yang ikhlas tadi itu, Pak. Maka kata Imam Ats-Tsauri, sangat berat bagiku untuk mengobati sebuah perkara dari perkara niat ini. Bahkan Ibnu Mubarak yang mengatakan, rubba 'amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah, berapa banyak amalan yang kecil tetapi nilainya besar karena perkara niat. Dan sebaliknya, wa rubba 'amalin kabirin, berapa banyak amalan itu besar menurut mata kacamata kita dan kacamata Allah, tetapi tusaghiruhu niyyah, tetapi itu akan kecil dan hina di sisi manusia dan Allah jika itu niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Fudail saat mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di mana Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalnya, beliau mengatakan dengan amalan yang baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang ikhlas dan kemudian benar. Bagaimana ikhlas? Ikhlas itu apabila karena Allah, dan benar itu apabila sesuai dengan syariat dan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi itu berbicara tentang niat. Kita sudah faham bahwasanya segala amal itu
dia tolak ukurnya pada sebuah niat, dan setiap amal yang kita lakukan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya baik maka kebaikan buat kita, kalau itu buruk maka keburukan buat kita. Kemudian juga mu'alif hadal kitab menegaskan bagaimana pentingnya niat-niat tadi dalam kepada kita semua. Pentingnya perkara niat ini dalam kehidupan kita semua. Makanya oleh karenanya, ya, kita lanjutkan aja Pak, kita tuntaskan aja nih Pak ya. Makanya mu'alif mengatakan memberi sebuah contoh. Ya, buat sebuah contoh. Apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Di barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah niat yang baik. Sebaliknya, "Wa man kanat hijratu," dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau wanita yang ia nikah, yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya akan kembali kepada apa yang ia menjadi niatkan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Permisalan yang sangat jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sama kita, kenapa Nabi memberikan permisalan hijrah? Kenapa dengan amal-amal entah salat, zakat, sedekah, puasa, baca Al-Qur'an, kenapa Nabi memberikan contoh masalah niat itu adalah hijrah? Yang satu hijrahnya karena Allah, yang satu hijrahnya karena apa, Pak? Dua, dunia maupun wanita. Artinya bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Perumpamaan tetapi di situ hijrah. Kenapa dengan amal-amal yang lain? Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada negerinya. Sangat cinta dengan negerinya. Berat sama mereka itu kalau meninggalkan negerinya sendiri, Pak. Kecuali kalau seandainya ada musuh yang menguasai negerinya, baru dia mereka pindah. Tapi kalau enggak, mereka sangat berat untuk meninggalkan negerinya. Makanya turunlah syariat petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mereka hijrah meninggalkan apa, Pak? Negerinya. Makanya Nabi mempermisalkan kalau seandainya hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi ulangi lagi dengan mengatakan hijrahnya itu pasti kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi ulangi lagi, kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Nabi ulangi lagi dengan mengatakan pasti hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu ingat Pak, seseorang yang apabila dia melakukan amal ibadah sekecil apapun dia Pak, sekecil apapun, dan itu karena Allah, itu pasti Allah akan jamin pahala sama kita. Makanya Allah, Nabi mengingatkan kalau seandainya hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya, Allah pastikan dia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula kalau kita melakukan sekecil apapun amalan itu karena Allah, itu pasti janji Allah, Allah akan berikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti mutlak bagi Allah. Maka sebaliknya, orang yang hijrahnya untuk dunia, berarti untuk siapa nih Pak? Bukan untuk Allah. Ingat Pak, untuk dunia Pak. Jadi kalau sekarang ini menuntut ilmu untuk mendapatkan kehidupan kedudukan yang semata Pak. Ayo Pak ya. Atau hanya untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin dia nikahi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan fahijratu ila mahajarat. Tapi enggak menyebutkan hijrahnya untuk dunia dan hijrah untuk wanita. Tapi Nabi enggak menyebutkan. Kenapa? Karena hinanya perkara itu. Ingat, sesuatu yang dinisbahkan kepada selain Allah niatnya, itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dunia, Pak, adalah sesuatu yang sangat diistimewakan oleh manusia? Bukankah wanita yang sangat didambakan oleh kaum Adam? Tetapi kalau seandainya tujuan kita itu hidup untuk kedua hal itu, maka sia-sia dan hinalah. Dan ini menunjukkan perkara dua ini adalah hina. Meskipun secara kacamata kita itu indah, tetapi itu kalau kita niatkan untuk itu tujuan kita di dunia hidup ini, dan untuk mengembangbiakkan diri kita ini dengan menikahi banyak orang, banyak wanita, maka sia-sialah kita hidup di dunia ini. Karena hidup kita di dunia ini Pak, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ingat,
semua kita hidup di dunia ini semuanya itu kembali kepada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita adalah ibadah. Dunia ini hanya sementara tempat kita bersinggah. 60 sampai 70 tahun Pak usia kita cuma, Pak. Kalau sudah lebih maka itu bonus. Enggak ada orang sekarang ini 80 tahun, Pak. Ada Pak sini 8 tahun sih, Pak. Bapak berapa, Pak? Oke. Okay. 60 udah kode lah itu, Pak. Apalagi kalau seandainya sudah ada kode, Pak. Uban ya, Pak ya. Uban itu adalah kode, Pak. Sudah dekat kita dengan siapa, Pak? Dekat, Pak. Dengan ajal kita sudah dekat. Udah banyaklah siap-siap kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan majelis hari ini dengan Bapak hadir, mudah-mudahan ini sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Al-Firdausal A'la. Jadi ingat Bapak yang kita muliakan, inilah salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita semua bahwa pentingnya kepada kita semua adalah niat. Jadi ingat Pak, kita menuntut ilmu, niat harus kita menjadi pegangan kita semua. Mungkin saya sudah mengawali tadi bagaimana pentingnya niat, dan Nabi telah memberikan sebuah contoh yang jelas, hijrah yang karena Allah dan hijrah bukan karena Allah, karena dunia dan ini itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita praktekkan di amal-amalan yang lain. Kalau kita salat jangan mengharap perkara si fulan, pujian si fulan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang apa yang kita akan ambil istifadah dalam hadis ini, tapi enggak akan saya lanjutkan di hadis ini, tapi saya akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Faidah-faidah atau yang berbicara tentang niat dan penyakit niat itu adalah riya. Nanti kita akan sedikit riya bicara tentang itu semuanya sehingga kita tuntas apa yang menjadi penyakit hati itu, dan salah satunya penyakitnya adalah riya. Demikian kita sudah selesai hadis yang pertama. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jika tidak kita sudahi dengan cukup membaca hadis yang mulia ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian akhtatim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.